Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to Thee. Holy, holy, holy.

shall be holy, holy. Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih Melalui Devotion from home pagi hari ini Saya Pastor Yesi Ingin share firman Tuhan kepada saudara Dan biar ini memberkati Hidup saudara, berkati keluarga saudara Kalau saudara punya Alkitab Kita akan buka bersama-sama kebenaran firman Tuhan Di kitab Matius Matius 27 Ayat yang ke-62 Sampai ayat yang ke-66 Dikatakan Keesokan harinya yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah tiga hari ia akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia Lalu mengatakan kepada rakyat, "Ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Lalu kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka mematerai kubur itu dan..." menjaganya. Saudara, mereka menghadap Pilatus dan meminta bantuan serdadu lengkap untuk menjaga kubur Yesus. Jadi dia membangun opini, membangun pemikiran daripada Pilatus bahwa mayat Yesus akan dicuri. Dan besok harinya, kalau saudara tahu ceritanya, benar-benar Yesus bangkit dari antara orang mati. Ya, Murid-muridnya melihat, menyaksikan itu, tetapi kemudian serdadu-serdadu itu pergi melapor kepada imam-imam, kepada tua-tua ini, dan tua-tua ini sebenarnya kaget, saudara. Lalu kemudian mereka berkata kepada serdadu-serdadu itu, ayatnya ke-13, di Matius 28, mereka berkata, "Kamu harus mengatakan kepada murid, kepada orang banyak bahwa murid-muridnya mencuri mayat Yesus pada waktu kalian tidur." di Matius 28 ayat 13. Saudara dan ayat 15 dikatakan cerita ini tersiar di antara umat yang bangsa Yahudi sampai hari ini. Bahkan mungkin saudara juga pernah mendengar cerita ini bahwa Yesus tidak bangkit tetapi mayatnya dicuri. Benarkah demikian saudara? Di tengah-tengah pandemi Covid-19 ini ada begitu banyak berita hoax. Ada begitu banyak berita yang tidak bisa dipercaya. Dan saudara hanya harus percaya berita dari pemerintah. Itu yang sah. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Bahwa Alkitab tidak pernah salah. Alkitab sudah terbukti. Sudah dikoreksi secara teks, dikritik secara teks. Ribuan tahun, ratusan banyak banget saudara. Tetapi Alkitab terbukti benar. Kenapa? Karena didukung oleh fakta sejarah. Oleh saksi-saksi yang begitu kuat. Yang menyaksikan sendiri dan menuliskannya dan ada di tangan saudara dan saya menjadi Bible kita ini. Saudara Saudara bayangkan kalau seandainya Yesus benar-benar tidak bangkit. Kenapa murid-muridnya bertemu dengan dia? Itu hal yang luar biasa. Dia datang kepada murid-murid yang -murid kita menulis itu. Bahkan dikatakan ada 17 kali Yesus menampakkan diri. Saudara 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan kemudian setelah dia naik ke surga, dia menampakkan, dia berbicara kepada Saulus. Kemudian kepada Stefanus waktu dirajam dengan batu. Dia melihat langit terbuka dan dia melihat Yesus. Saulus yang menjadi buta dan kemudian menjadi seorang yang radikal mengikuti Tuhan. Selama 11 kali, di dalam 40 hari dia menampakkan diri. Dan enam kali setelah dia naik ke surga, dia menampakkan diri. Total 17 kali. Alkitab mencatat itu. Dan saya percaya mungkin saudara juga secara pribadi di dalam hidup saudara, saudara melihat merasakan bagaimana Tuhan hidup dan bekerja dalam hidup dalam hidupmu. Mungkin lewat mimpi saudara, konflik hati saudara, saudara baca firman Tuhan dan saudara punya keyakinan bahwa Yesus berbicara dia menyembuhkan saudara. Ini luar biasa saudara. Jadi yang harus kita percaya adalah Alkitab. Tidak mungkin kubur mayat Yesus bisa dicuri karena dijaga ketat oleh penjaga-penjaga, oleh serdadu pada waktu itu. Dan menurut saya, kalau memang mereka ingin membuktikan bahwa mayat itu dicuri, pasti mereka sudah membawa mayat Yesus yang asli. Dan berkata, "Ini kebenaran, ini faktanya, tetapi sampai hari ini, amin." Tidak ada fakta, tapi faktanya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, even bahkan. Dia menyembuhkan saudara dari sakit saudara. Dia menolong saudara dalam masa susah saudara. Waktu saudara berdoa, dia menolong dan memberkati saudara. Bukankah menunjukkan bahwa Yesus hidup? Tapi sayangnya saudara, begitu banyak orang masih nggak percaya. Ya. Dan ada orang mau menjual Yesus. Seperti para serdadu-serdadu ini. Mungkin sekarang begitu banyak kita melihat saudara-saudara kita, teman-teman kita yang meninggalkan Tuhan. Meninggalkan iman percaya mereka hanya karena posisi, hanya karena jabatan, hanya karena pangkat, hanya karena laki-laki ataupun perempuan. Mereka menjual Tuhan, meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi cerita di balik ini kalau kita mau lihat murid-muridnya begitu menjadi radikal, menjadi luar biasa. Kalau Yesus tidak bangkit, saudara, untuk apa mereka mau mati seseorang yang tidak bangkit? Tapi Alkitab berkata, mereka menjadi begitu radikal karena mereka tahu mereka menyaksikan bertemu dengan Tuhan. Bahkan waktu naik ke surga, mereka melihat Yesus sendiri. Naik ke surga, dan itu setelah peristiwa itu, murid-murid menjadi radikal sekali. Ratusan orang yang menyaksikan mereka tersebar kemana-mana. Mereka memberitakan firman Allah, membuktikan bahwa Yesus hidup. Mereka saksi saudara. Demikian pun para murid-muridnya, mereka pergi dan mereka mau mati buat itu. Mereka menjadi radikal di tengah-tengah tekanan di tengah berita-berita hoax. Mereka tidak terpengaruh karena berita dengan berita hoax karena mereka menyaksikan bahwa Yesus hidup. Saya percaya apapun berita tentang yang akan menggoyangkan iman saudara. Kalau saudara punya keyakinan bahwa Yesus hidup, dia menolong saudara, iman saudara akan kokoh. Even bahkan saudara akan makin radikal dengan Tuhan. Terbukti dengan murid-murid Tuhan Yesus ini. Kisah para rasul 7 ayat 55 sampai 58 diceritakan bagaimana Stefanus Stefanus yang saudara yang dirajam dengan batu. Kalau kita melihat kisah Rasul 8 ayat 55 dikatakan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Yesus ada di sana. Stefanus dirajam dengan batu dan saudara, mereka menyeret dia, mereka berteriak sambil melempar Stefanus dengan batu. Karena mereka berpikir Stefanus menghujat Allah ini murid Yesus. Dan di sana Saudara, ada seorang yang namanya Saulus sedang menyaksikan peristiwa daripada Stefanus ini. Yang sekarang namanya Paulus. Jadi Paulus adalah saksi mata. Ayat 58, mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya dan saksi-saksi meletakkan tubuh, meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus, seorang penganiaya jemaat Tuhan. Saulus saksinya saudara murid-murid menjadi begitu radikal. Sampai mereka pergi ke kemana-mana tersebar ke penjuru dunia. Dengan berani dan tidak menyangkal iman mereka. Mereka menyaksikan bahwa Yesus hidup. Saudara, kalau saudara melihat seperti contoh dan kita melihat ya saudara. Semua murid-murid itu mati martir. Mereka rela karena mereka tahu. Mereka berani karena mereka menyaksikan bahwa Yesus hidup. Mereka berani membayar harganya karena mereka tahu siapa yang mereka percaya. Contoh Petrus, kita melihat semua dari murid-muridnya. Saya perlihatkan kepada saudara. Petrus, Petrus yang mati disalibkan. Dimati disalibkan secara terbalik, saudara. Dan dia berkata, aku tidak layak menerima salib yang biasa. Tapi aku harus, di dia mau, dia memohon supaya disalibkan terbalik. Secara terbalik, karena dia merasa tidak layak untuk disalibkan dalam posisi yang sama dengan Tuhannya. Apalagi Andreas. Kalau Petrus dimati di salib terbalik, Andreas silang saudara. Saudara melihat siapa lagi? Yakobus, Yohanes. Yohanes di dipanggang dengan minyak yang panas. Thomas tubuhnya ditusuk dengan tombak dan dilemparkan dalam api, perutnya dihancurkan. Matius dibunuh di Ethiopia. Yakobus dipenggal kepala dan masih sebanyak sederet semua murid-muridnya Matias, Simon orang Selot. Rata-rata mereka menjadi martir. Demikian Paulus yang kepalanya dipenggal di Roma. Lukas 12 ayat 8 berkata, Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikatnya. Pertanyaan sekarang buat kita, moga kita hidup? Masihkah kita bisa hidup radikal seperti ini? Saya nggak bilang saudara harus mati seperti mereka. Kita mati seperti mereka. Tapi masihkah kita punya api. Di tengah orang-orang yang tidak percaya saat ini. Atau mungkin. Saudara punya saudara. Saudara punya teman. Yang tadinya ikut Tuhan. Kemudian mereka meninggalkan iman kepercayaan mereka. Atau mungkin itu saudara. Yang mulai ragu-ragu dengan iman percaya saudara. Saya mau beritahu sama saudara. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan saudara. Dunia ini sedang butuh pemberita-pemberita kabar baik. Dunia ini sedang butuh berita-berita Injil. Dunia memerlukan apologis apologis masa kini, seperti saudara dan saya yang bisa berbicara kebenaran firman Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di 1 Korintus 15-17, dikatakan, Di, "Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Apapun yang kita buat, agama apapun, kita berusaha dengan sekuat tenaga kita, dengan perbuatan baik kita." Tidak akan menyelamatkan kita. The only satu-satunya jawaban adalah Yesus harus mati di Golgota, dan Dia dibangkitkan dan Dia naik ke sorga. Di ayat yang ke-20 dikatakan, "Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal." Saudara, Dia bangkit, Dia yang sulung, kita yang kemudian. Artinya, pada waktu sangka kalah ditiup dan Yesus datang di awan-awan. Alkitab -awan. mencatat mengatakan bahwa orang yang mati dalam Tuhan kuburnya akan terbuka dan mereka menyongsong Yesus di awan-awan. Itu kebangkitan tubuh. Dan kita yang masih hidup kita pun akan diangkat Tuhan bersama-sama di awan. Di awan-awan. Saudara ini keyakinan ini jaminan buat saudara dengan saya. Yang orang mengatakan ini redco saudara. Tetapi yang paling penting adalah sekarang itu sudah pasti. Yang penting adalah iman kita, tidak goyang. Kita bersyukur, dia sudah mati buat kita, buat dia dibangkitkan. Dia menggenapi semua nubuatan dalam Perjanjian Lama tentang Mesias itu sendiri. Dia menggenapi semua apa yang dia sudah buat selama dia hidup, dan dia akan memberikan jaminan garansi kehidupan yang akan datang. Yesus itu hidup. Saya percaya pagi hari ini. Imanmu dikuatkan di dalam nama Yesus aku berdoa Tuhan. Iman kami dikuatkan biar kami berpegang teguh kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang hidup. Aku berdoa biar iman kami hanya percaya kepada firman yang adalah otoritas Allah yang terakhir. Kami tidak menurunkan standar kebenaran firman Tuhan, tapi kami percaya kepada firman Tuhan. Sehingga kami diubahkan dari hari ke hari menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Bapak terima kasih untuk kebenaran firmanmu. Mereka yang lemah mereka dikuatkan. Aku berdoa. Jemaat Tuhan boleh menjadi saksi Yesus yang hidup. Boleh menjadi orang-orang yang setia dan tidak pernah menyangkal imannya. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. God bless you.